Yes, sedikit dong. Kamu kan terkesan seperti tadi bilang katanya antara pasrah dan tidak pasrah gitu lah. Artinya ikhlas dengan tidak ikhlas. Artinya ini doa kamu juga nggak sih yang bahwa selama ini kan kamu berdoa supaya aku cuma kamu di ini. Bagaimana ya sebagai manusia yang ya hidup kita juga cuma sementara. Ya. Aku cuma bisa berdoa sama Tuhan berikan aku kedamaian karena. Ya terus terang kemarin momen saat tahu aku mendapat musibah ini tuh berat banget, mental jatuh, jadi sakit-sakitan. Waktu itu kan saatnya nyusuin adek Don, jadi gak bisa nyusuin karena stres. Dan itu kan gak bisa dihindari dan gak bisa dipungkiri ya namanya kita ada masalah. Tapi doa aku sama Tuhan ya semoga aku bisa kuat, bisa menjalani ini, melewati ini. Ya kalau Tuhan masih kasih rezeki pasti uangnya kembali. Itu kan semuanya rencana Tuhan. Aku sih serahkan seluruhnya kepada Tuhan aja gitu. Tapi kan namanya kita sebagai manusia kita tetap berusaha. Kita jangan juga membiarkan ketidakadilan, kejahatan itu bisa merajalela gitu. Jadi aku juga sebagai public figure kan ingin juga memberikan contoh kepada masyarakat supaya bisa percaya akan hukum di Indonesia supaya membuat kapok juga pelaku-pelaku kejahatan gitu agar mendapat hukum yang jelas gitu karena supaya orang juga di sini merasa aman. Just ini bintang artinya apa kemenangan atau gimana? Oh bukan, jerawat. Oh jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dari dalam Tuhan aja. Oke. Okay. Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, nanti.